Assalamualaikum. Hai semua. Kali ni saya nak sediakan 3 jenis sambal yang wajib untuk buat stok. Sambal ni wajib juga ada pada menjelang Ramadan. 3 jenis sambal ni iaitu sambal kicap, sambal belacan dan juga sambal ayam penyet. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Okey, untuk first kali saya akan sediakan sambal kicap terlebih dahulu. Untuk sambal kicap, saya menggunakan 2 biji bawang besar dan 20 biji cili padi hijau. Bagi yang tak suka pedas, penggunaan bawang yang banyak boleh mengurangkan rasa pedas. Bagi yang tak suka pedas, boleh tambahkan 2 biji bawang besar lagi ya. Untuk cili padi, tak kisah nak guna yang merah ataupun yang hijau, ikut pada cita rasa masing-masing. Resepi sambal kicap saya ni sangat mudah, yang pastinya ia sedap, baunya pun wangi, hasil gorengan bawangnya nanti. Okey, sambal kicap ni selalunya sesuai dimakan bersama soto, mi sup, mi hun sup dan sebagainya. Selain itu, sambal kicap ni juga berguna bagi saya untuk buat masak kicap seperti ayam masak kicap, ikan masak kicap dan juga telur masak kicap. Kadang-kadang, saya jadikan ia sebagai paste buat mi goreng. Ini cara saya ya. Jika disimpan dalam peti sejuk, sambal ni boleh tahan sampai sebulan. Memang berbaloi kan? Siapa yang kurang mahir buat sambal kicap boleh cuba resepi ni ya. Hanya menggunakan 3 bahan sahaja dan hasilnya sangatlah sedap. Okey, kemudian bolehlah hiriskan bawang dan potongkan cili padi supaya masa kita menggoreng nanti ia tidak akan meletup. Okey, ini hasilnya ya. Kemudian panaskan minyak. Masukkan kedua-dua bahan tadi, kacau perlahan-lahan sampai bawangnya kuning keperangan. Pastikan menggunakan api yang sederhana sahaja. Kacau sekejap, kemudian berhenti, sambung lagi kacau untuk dapat hasilnya. Okey, sambung kacau lagi sampai ianya masak. Okey, bila dah matang ataupun keperangan seperti ni, bolehlah diangkat. Okey, saya angkat menggunakan tapis sahaja. Okey, kesemua bahan tadi saya masukkan ke dalam blender. Okey, saya terus blender je ya, tak tunggu sejuk pun. Seterusnya, saya gunakan kicap lemak manis jenama Jalin. Sukatannya adalah paras bahan tadi. Kalau kita blend, dia bergerak, tak perlu masukkan air. Jangan banyak pula kicap, nanti akan rasa kicap je pula nanti. Buat pengetahuan semua, sambal kicap ni makan dengan nasi panas-panas, ditambah pula ayam goreng ataupun ikan goreng pun dah cukup menyelerakan. Okey, bila dah siap blend, bolehlah dimasukkan ke dalam bekas yang korang suka. Ni saya masukkan dalam botol saja ya. Seterusnya, saya nak sediakan sambal belacan. Untuk sambal belacan ni, saya menggunakan 5 biji lada besar hijau, 7 biji lada besar merah. Saya gunakan juga bawang dalam 1 biji bawang besar, 1.5 inci belacan. Belacan ni saya dah bakar. 5 biji cili padi merah. Ni cili padi yang pedas ya. Dan 20 biji cili padi hijau. Dan juga saya gunakan 6 biji limau kasturi. Limau kasturi ni saya belah untuk buang bijinya dulu. Manakala cili saya akan buang tangkainya sekali. Okey, sambal belacan yang paling baik haruslah pedas dan masam sedikit. Untuk pengetahuan, sambal belacan ni tahan lama tau kalau simpan dalam peti ais. Sambal belacan ni wajib ada dan kalau makan dengan masak lemak putih ataupun gulai, ada pula ikan masin, memang menambahlah selera. Okey, lada ni dipotong-potong juga kecil seperti ni ya, untuk memudahkan mengisar nanti. Bila dah siap potong semua bahan ni, saya gunakan asam jawa ekstra. Okey, saya masukkan lebih kurang dalam 1.5 sudu. Okay, ni saya masukkan sikit-sikit ya. Kalau suka masam boleh tambahkan lagi. Ok,
Okey, masukkan air suam. Kacau bagi sekata. Seterusnya, tuangkan kesemua bahan tadi ke dalam blender. Masukkan asam jawa tadi. Masukkan pula garam dan perasa secukupnya. Okey, kisar tak perlu hancur sangat ya. Macam ni pun dah okey. Kalau nak resepi sambal belacan guna lesung batu dengan kuantiti yang sedikit, saya ada letak link dekat description-nya ya. Okey, dah siap pun sambal belacan. Resepi seterusnya adalah sambal ayam penyet. Okey, untuk sambal ayam penyet ni, saya gunakan 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 10 biji cili padi merah, ni yang pedas ya, 2 biji tomato, 10 biji lada besar merah dan 1 inci belacan. Okey, kemudian potong-potongkan ke semua bahan supaya bila kita goreng nanti cilinya tak meletup. Okey, resepi sambal penyet ni memang sangat popular. Resepinya boleh menggunakan lesung batu atau blender je. Sejak tahu resepinya, memang saya selalu buat. Anak-anak pun suka. Dalam resepi ni, saya akan bagi tips untuk menambahkan lagi rasa kesedapan dan lemak sambal ayam penyet. Okey, ini hasil yang sudah siap dipotong, kemudian bolehlah digorengkan dengan minyak yang panas. Kacau ke semua bahan ni sampai ianya agak layu. Bila sudah layu, bolehlah diangkat. Okey, lebihan minyak ni kita akan pakai balik ya. Seterusnya, blendkan ke semua bahan tadi. Blend tak perlu hancur sangat ya. Macam ni pun dah boleh. Bila dah siap, panaskan minyak tadi, kemudian bolehlah ditumiskan ke semua bahan. Okey, saya memang pakai minyak yang banyak ya. Saya tak buang pun minyak tadi. Kacau perlahan-lahan. Untuk bagi lemak dan rasa lagi sedap, saya menggunakan 1 biji buah keras. Buah keras ni tak perlu besar sangat ya, kecil je. Okey, tumbukkan sampai ianya hancur. Masukkan ke dalam sambal tadi. Masukkan pula garam dan perasa secukupnya. Okey, kacau perlahan-lahan sampai ianya pecah minyak. Bila sudah pecah minyak, bolehlah diangkat.
Okey, warna pun sudah bertukar sedikit pekat. Ini menandakan ia sudah masak. Mudah je kan? Kemudian bolehlah dimasukkan ke dalam botol. Resepi yang mudah dan ringkas dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye!